Atas nama Zawaluddin bin Abdul Wahab dihukum hukuman tafsir cambuk sebanyak 7 kali 3 4 5 6 7 selesai. Dan berdasarkan keputusan Mahkamah Syariah ini nomor 2/2021 garis MNI tanggal 14 Februari 2020 selesai. Seperti disampaikan oleh Bapak Nasib itu bahwa pada hari ini kita melaksanakan buka cambuk mana terhadap 3 orang terpidana, semua itu kasus mesir dan dengan pelaksanaan eksekusi buka cambuk ini kita harapkan menjadi pembelajaran. Semoga ada hikmahnya bagi tersangka dan juga bagi masyarakat yang menyaksikan, dengan harapan untuk menjauhi segala perbuatan yang dilarang oleh Islam. Ceritakan Pak, agenda pada hari ini Pak. Agenda pada hari ini pelaksanaan hukuman cambuk atau terhadap 3 terpidana. 2 terpidana dihukum cambuk selama banyak 6 kali cambuk setelah dikurangi masa tahanan yang dicambuk 5 kali. Ada satu orang lagi penyedia tempat dicambuk dengan 8 kali cambuk setelah dikurangi masa tahanan jadinya 7 kali cambuk. Berarti dalam kasus apa Pak? Dalam kasus judi ya. Judi Pak? Maisir, permainan judi. Oke. Lena? Ketika peserta itu setelah dicambuk, langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh pada saat teman, apakah akan dibina atau dibina lagi? Kalau di tahap kita kan selaku eksekutor tersebut, jadi ketika cambuk telah selesai dilaksanakan, artinya para terpidana sudah boleh kembali. Masih untuk tahap misalnya pendampingan atau bimbingan, nanti mungkin selanjutnya kan pihak yang berkepentingan di sini. Nomor lengkap apa, Pak? Mulyana. Mulyana. Iya.